Ingat ya, Nak. Kamu jangan lupa berdoa. Mohon sama Allah agar kamu bisa mengerjakan semua soal-soal ujian kamu, ya? Ya, Pak. Alif sekolah dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ke Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tidak ada yang boleh mencontek atau tanya kanan kiri. Mengerti? Bagus, gak ada yang merhatiin aku. Ujian matematikanya udah selesai. Aku takut salah jawab nih. Yang nomor 20 susah banget. Yang pecahan itu kan? Aku udah hitung berkali-kali. Dan jawabannya itu C. Iya, aku juga C. 300 kan? Iya, benar. Ya, C. Tadi aku malah jawab B. Ada berjelek deh. Apa-apa, Lak. Pecahannya kan udah. Sekarang tinggal doanya aja. Sekarang kita bahas pelajaran selanjutnya aja. Soal yang tadi sih kecil, kecil, kecil banget. Aku udah tahu semua jawabannya. Jawabannya ada di sini, Nek. Dapat dari mana, Roy? Wah, si Are gak bilang-bilang nih. Dapat dari mana, Roy? Tahu, Roy. Aku dapat dari guru privat tuh. Aku bilang sama dia, aku itu susah ngapal pelajaran. Terus aku minta tolong tulisin semuanya. Biar aku bisa pelajarin. Tapi sebenarnya buat nyontek doang sih. Pinter juga kamu, Rai. Iya, banyak akal. Ah, Arai gitu loh. Dan sok rajin. Kira-kira soal tentang tumbuhan di katil monokotil bakal masuk di ujian nggak ya? Mungkin aja, itu pelajaran aja. Aduh, otakku udah penuh banget nih kayaknya. Teman-teman, tunggu di sini ya. Aku pengen nyamperin dia dulu. Oke. Ngapain sih pakai belajar segala? Percuma tahu. Eh, Alif, ingat ya. Semester ini aku akan ngalahin kamu. Aku akan gantiin posisi kamu di ranking 1. Sawah, Alif, bentar lagi waktu istirahat habis. Kita ke kelas yuk. Yuk. Kalian duluan aja. Alif masih ada perlu nih. Yuk, Sawa. Kita duluan ya. Yuk. Masa tadi aku ngeliat Arai ngeluarin kertas dari bawah mejanya? Nanti nyontek dong. Emang kalau gitu, namanya nyontek juga ya, Ip? Iya,
Pantas aja Ara yakin banget kalau Ara itu akan ranking 1. Ini nggak bisa dibiarin, Liv. Dia nggak bisa jadi ranking 1 kalau pakai cara curang. Kamu mau ngapain, Mo? Serahin ke Mama, Liv. Udah, Bel, Mo. Alif mau masuk kelas dulu ya. Aku kali ini aku pasti sukses nyontek lagi dan aku pasti dapat nilai bagus. Tuh kan, Ara mulai nyontek lagi. Alif, kenapa? Enggak apa-apa kok. Ya Allah, Alif mesti gimana sekarang? Alif tahu Ara nyontek itu enggak benar dan itu berarti Alif harus ngasih tahu guru soal ini. Iya, Alif harus cari cara gimana supaya Bu Widya kesini dan lihat sendiri apa yang Ara ngelakuin. Iya, halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Saya guru privatnya Ara, Ibu. Oh ya, mungkin bisa dibantu? Apakah saya bisa bicara dengan Ara sebentar? Memangnya ada keperluan apa ya, Pak? Soalnya, dia minta tolong ke saya untuk membuat catatan hafal di kertas kecil. Dan catatannya ketinggalan di rumah saya, Bu. Kalau nggak salah, catatan buat mata pelajaran IPA, deh, Bu. Mata pelajaran IPA? Itu kan mata pelajaran yang akan diujikan besok. Oke, makasih ya, Pak, ya, atas infonya. Selamat pagi. Bakal ngeliat nggak ya? Orang nyontek. Iya, kalau kayak gitu gimana mau pintar? Nyontek itu kan dosa. Padahal dia ngebohongin diri sendiri. Arai nyontek.